16.35, Selasa 21 November 2023. Kofai masih sama with my brother ya. Kita lagi jalan menuju Kota Udang, Cirebon. Kita membawa Alphard SC Audioless 2013, kilometer 57.700, record pajak bulan 9 2024. Mas Aram, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Kofai 86 dimanapun berada, assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om tanda teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, Kofai mau update ya. Jadi hari ini berangkat bisa begitu barengan ya. Sebelumnya silakan save dulu nomor WA Kofai. Kofai sering jualan di WhatsApp status. Jadi banyak beliau-beliau pembeli-pembeli Kofai. Awalnya penonton, subscriber dulu, penonton baru belinya by WhatsApp status. Jadi karena minta save di WA status, jadi Kofai sering bikin video uploadnya di WhatsApp status baru upload ke YouTube. Jadi WhatsApp status, Instagram, Facebook tuh duluan sebelum YouTube. Oke, Om Tata di 0856 9142 2929, 0856 9142 2929, atau Instagram di @rivaiwijaya86, FF pakai Fanta, atau di TikTok @kokofai1986, Facebook @rivaiwijaya, TikTok udah nggak aktif nih, harus diaktifin lagi nih, harus cari ini konten apa, harus cari ini nih khusus TikTok nih ya buat medsos ya. Facebooknya Rivaiwijaya, atau Instagram khusus foto mobil @rensmotor, yaitu ada foto mobil yang udah sold out semuanya di situ. Oke, Om Tante, teman-teman di kolom komentar Kofai sematkan nomor kontak, media sosial, link profile YouTube Kofai, tinggal klik nongol dan tuh timbul semua video terlama, terbaru sampai yang terlama. Oke, Kofai ini berangkat 2 mobil, satu mobil lagi kemana Kofai? Satu mobil lagi baru jalan ya dari Kemayoran, habis pasang karpet diamond. Jadi itu sold out Velfire Z Golden Ice 2013, kilometer 66.000, warna putih. Itu sold to Majalengka, juragan Pak Haji from Majalengka. Jos, Pak Haji, ditunggu mobilnya ya. Jadi habis Kokofai ke Cirebon dulu. Ngapain Kokofai Cirebon nih? Nganter Alphard, nganter Alphard SC 2013, platnya yang 2125 CBE. Ini yang beli langganan Kokofai nih. Jadi beliau tuh bosenan sih. Beliau ada Alphard 2017, ada Alphard, ada Transformer, cuma beliau suka Alphard Gen 2 ya. Berarti Gen 2 masih primadona ya. Betul. Memang nyaman sih. Ya, nyaman sih dengan 300 jutaan udah cukup oke lah ya. 300-400 juta dapat Alphard udah cukup oke, nyaman, prestisnya dapat, premiumnya dapat, nyamannya dapat, leganya dapat. Kayak Kijang ya. AA, Tete, semua masuk deh ya. Oke, Om Tante, teman-teman. Jadi itu ini Kofai antar ini di trade-in dengan Alphard G ATPM 2012 warna hitam. Alphard G ATPM 2012 warna hitam, kilometer dulu sih beli 78.000 ya, harusnya sih baru 2 bulanan beli kurang lebih paling pakai 1.000 sampai 2.000 ya. Enggak nyampe kali 2.000 juga ya. Service buat record. Jadi beliau suka ini Alcantara nih, katanya Alcantara tuh asik katanya. Jadi ya masing-masing ya, namanya kita Kokofai jual beli selama harganya cocok, beliau happy jual sama Kokofai lagi, Kokofai happy beli sama beliau lagi, harga kita sama-sama cocok, pasti jadi berkat. Jadi berkah buat semuanya. Yang penting enggak rusak dan jangan rusak di antara kita. Ya pasti Kokofai enggak pernah beli dan jual mobil bekas tabrak, guling-guling segala macam. Yang Kokofai sekarang kita lagi belinya yang kilometernya yang di bawah 100.000 kebanyakan ya. Jadi dapatnya memang 100.000, dan kita dapat lagi nih besok masuk nih. Karena ada ke Cirebon Kokofai udah booking, udah di DP Velfire Z Golden Ice 2013 ya. 2013 lagi, cuman kilometernya 87.000 ya. 87.000 head unit pakai Tesla. Apalagi ya, warnanya putih juga. Soon Kokofai spoiler, besok deh ya. Hari ini udah di booking, aman, besok baru Kokofai spoiler. Untuk Velfire ZG 2014 yang diservis di Samura Automatic Kang Firman, hari ini mau diambil malam ini. Jadi habis dari tim Kokofai ke Kokofai ke Cirebon, jadi ketemuan di Majalengka. Itu trade-in juga ya Velfire Jet Golden Ice 2013 nya yang kilometer 66.000, di trade-in sama Innova Reborn 2400cc tipe G diesel warna hitam di facelift Venturer ya. Facelift Venturer kilometer cuman 38.000, belum nyampe 39.000, pajak bulan 924, tangan pertama dia baru, platnya cakep E805 bos, nanti kalau Kofai spoiler ya. Oke, Om Tante, jadi Velfire Jet G 14 yang X Pak Panglima TNI itu gara-gara kata Kang Firman nih, diagnosis analisanya gara-gara engine mountingnya udah rusak nggak diganti. Emang sekarang udah bagus sih engine mounting udah diganti, cuma kelamaan nggak diganti. Udah diganti sih di Toyota, diganti karena full service Rico Toyota, tapi
nggak setel gardan matic-nya apalah kita nggak ngerti. Jadi gardan matic-nya tuh karena pindah posisi jadinya engine transmission mounting ya, karena pindah posisi jadi gardannya macet, bukan gardan yang di belakang, bukan gardan yang gede, tapi apa ya, kalau Alphard kan memang nggak pakai gardan belakang, di depan penggerak roda depan kalau Alphard. Benar, brother? Betul. Ya, jadi gardan di dalam matic ya, Om Tata, teman-teman. Kecil, dia kayak gear aspalan lah. Jadi tuh gardannya macet. Jadi itu yang bikin endut, endut. Jadi enggak selalu melulu tentang udah endut, endut. Misalnya ada sentakan, endut. Ngendutnya tuh bukan nyentak ya, kayak ngayun ya. Itu bukan masalah, jangan melulu tentang waduh matic rusak, waduh matic jebol ya. Ganti gardan udah kelar. Maticnya masih bagus. Nanti Kofi update ya, hari ini diambil, malam ini akan dibawa ke workshop, dirapikan, dikerjakan. Pokoknya jangan rusak di antara kita, pokoknya jos gandos, Om Tanda, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, nanti stay tune. Kofi masih nanti Kofi update lagi Alphard G Premium Sound 2012 putih. Udah mau kelar, lagi proses ya. Lagi proses rapi-rapi itu ya, apa? Repaint-repaint ya. Iya. Repaint-repaint lagi proses repaint-repaint yang baper-baper mobil bekas, tidak ada yang sempurna, yang bagus, berkualitas ada. Yang sempurna enggak ada, yang sempurna cuma punya milik di mobil baru aja. Oke. Okay? Stay tune, ditunggu itu Alphard G Premium Sound 2012, recommended banget, kilometer cuma 60.000, full record, warna putih, 2012, pajak bulan 10/24, panjang platnya B, 385 juta kalau gitu, cakep banget tuh. Masih ada Velfire ZG 2013, masih ada Velfire 2014 ZG Premium Sound, masih ada Alphard SC 2012 hitam, ada Audioless Alphard SC 2012 putih, Audioless juga, masih ada lagi, wah masih banyak sih ya. Ya, nanti Kofi update, Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat sebelumnya. Kita lanjut nanti ya, kalau udah serah terima, Kofi sambung videonya. Thank you. Kita lanjut sebentar. Kofi juga tadi udah booking ya. Udah Kofi DP, besok kita bawa pulang. Velfire Z Golden Ice lagi nih. Golden Ice lagi, 2013 lagi, warna putih. Kilometernya 87.000. Lalu udah dipakai Tesla, head unit Tesla Premium ya, yang panjang lebar kayak ZG Premium Sound, kayak ZG Audioless ya, Pak Panglima TNI, udah dipakein Tesla, cakep banget. Besok Koko Fai bawa pulang ya, stay tune ntar Koko Fai update. Oke, Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, nanti habis dari Majalengka, tim Koko Fai juga akan mampir ke Bekasi untuk ke Sambura Automatic ngambil Velfire ZG Audioless habis ganti gardan matic ya. Untuk Yaris lagi berangkat, Toyota Yaris STI 2014 lagi berangkat menuju Bengkulu. Wah, ini tim Koko Fai Felix nggak ada matinya ya. Semalam kemarin pergi ke Lampung, baru nyampe tadi pagi istirahat. Tadi ini barusan mau berangkat lagi Bengkulu dari Lampung antar Alphard ASG 2007 Lampung Tengah. Jos, masih ada satu lagi kiriman tuh Pasuruan Jawa Timur Alphard 2012. Jos, kita sudah sampai gerbang tol Palimanan 17/11. Selasa 21 November 2023. Wah, kita tour de Cirebon terus nih. Iya. Bali kapan nih? Bali belum ada nih. Aduh, tunggu juragan ya, juragan beli-beli Bali nih, kita tunggu juragan iya, Bali dong. Nih. Beli timan, mana beli timan ini? Beli timan. Aduh, kita udah kangen Bali juga nih, belum ngirim-ngirim Bali ini kita. Iya. Mantap. Bentar lagi kita exit ya. Iya. Jos. Oh, Fai udah nyampe ya, Banda Jakarta, Cirebon. Mantap, pokoknya kalau for seafood Koko Fai pilihannya ada di Banda Jakarta. Udah gak kemana-mana, Banda Jakarta, Alam Sutra, Ancol, ada di Peak juga, ada di Cirebon juga. Oke, Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat semua, Koko Fai lanjutkan reviewnya ya. Tadi perjalanan udah, Koko Fai udah nyampe. Nah ini serah terima, abis dari sini Koko Fai akan langsung menuju ke Majalengka, karena Velfire Jet Golden Ice udah nyampe di Majalengka. Udah nyampe di kilometer 68, jadi kurang lebih 19.30 nyampe Majalengka. Pulangnya diteriatin dengan Innova Reborn 2019 diesel, matic, facelift Venturer tipe G ya, warna hitam. Alphard GATPM 2012, Koko Fai bawa pulang nih, ini dulu beli sama Koko Fai ini. Jadi beliau bosen nih, padahal ini baru pakai berapa ribu kilo lah, hampir 3 bulan lah ya, ini hampir 3 bulan. Cakep, Koko Fai kelilingin dulu ya. Ini tangan pertama dari baru, pajak bulan 2/2024, window fill pastinya full vehicle. Setiap hari kalau habis cuci pakai Meguiar perawatannya sama beliau nih. Sama juragan Cirebon ya. Servis record full Toyota, kilometer 83.000. Udah di servis juga baru belum lama di Toyota. Cakep ya kondisinya ya. Kofi pulang ini, puji Tuhan, sold, trade in dengan Alphard ini. SC 2013 2125 CBE, kilometer 57.000. Jos, makasih banyak buat Pastor S from Cirebon. Buat trustnya udah pembelian kedua di Kofi, jadi langganan.
Karena kalau fine nomor 1 jangan harus ada antara kita. Mobil bekas tidak ada yang sempurna. Yang bagus berkualitas banyak, yang sempurna enggak ada. Yang sempurna cuma punya milik di mobil baru doang. Wah, malamnya cakep ya. Malamnya joss bodinya. Oke. Okay. Alphard GA TPM 2012 nih dalamannya. Kilometer 83.000. Cruise control, auto folding, wah pokoknya udah Android standar Kokova ya. Kamera 360, rain sensor, assistant anti beam assistant mirror, pilot seat. Cakep lah kondisinya. Biasa Kokova review ya. Ban 4 biji masih baru, Falcon kondisi 90%. Masih mengkilap ya. Cakep. Perawatannya Meguiar. Setiap hari dikasih Meguiar. Oke. Okay. Senang mobil sih, Om. Mantep ya, ini ada seperti biasa Alphard ATPM, ada ambient, ada welcome light-nya. Oke, Kova review enggak panjang-panjang, harganya pastinya di bawah 400 juta. Di bawah 400 juta aja harganya. Ini beryllium. Joss pokoknya. Kondisi TOP BGT 395 juta nego. Forecast credit or trade-in. Kondisi antik sih. Kondisi antik, kilometer low, full service record, tangan pertama. Udah tinggal pakai lah ini mah ya. Tapi tetap mobil bekas tidak ada sempurna, yang bagus berkualitas ada. Abisnya kita lanjut ya. Besok Vespa Jet Golden tolong dibawa pulang. Siap. Jet Golden Ice. Oke, Om Tante, teman-teman, Kofai pamit. Nih. Joss, Kofai ditemenin jadi enggak kemana mana kita. Aduh. Kita bini kita saling komunikasi kayaknya enggak bisa ngapa-ngapain. Bandar Jakarta, Cirebon. Kofai pamit. Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Kofai 8M di mana pun berada. Salam Joss buat semuanya, salam berdiri mantika. Jangan harus ada antara kita, silakan save nomor WA Kokovai di 0856-9142-2929 0856-9142-2929 atau Instagram di @rifaiwijaya86 atau @transmotor khusus foto mobil dan dunia perbengkelan, atau di TikTok @kokovai1986. Di kolom komentar Kokovai sematkan, bisa dilihat link profile YouTube Kokovai juga ada. Jangan lupa berbagi, hormati orang tua kita, hormati mentua kita, kasihan istri kita, jadi berkat tuh banyak orang. Stay humble, stay positif, jadi orang yang selalu kurangin mengeluh, banyakin bersyukur. Kurangin ngedumel, banyakin bersyukur. Kurangin ngegosipin orang, kita gosipin diri kita sendiri supaya hidup kita semakin baik. Potensi kita semakin digali. Apa yang keluar dari hati, kalau hati kita bersih, pikirannya bersih, yang keluar pun jadi bersih. Kalau hati kita kotor, pikirannya kotor, yang keluar jadi kotor. Jaga hati kita, karena hati kita sumber kehidupan. Hati yang gembira ada obat yang manjur, itu kata pepatah ya. Hati yang gembira obat yang manjur, itu bener-bener itu hati yang gembira. Jadi hati itu harus happy, harus gembira. Karena kalau hatinya penuh dengan kebencian, dengki, iri, itu gampang penyakit, gampang sakit tuh gampang datang. Ntar migrain lah, ntar batuk pilek ya, ntar pusing. Jadi syukuri apa yang ada, hidup ini adalah anugerah. Itu bagus banget lagu The Massive, jangan menyerah ya. Syukuri apa yang ada, hidup ini adalah anugerah. Kita hidup cuma sekali, maksimalkan hidup kita supaya bermanfaat buat banyak orang juga pastinya ya. Thank you Tante for watching. Salam dari Cirebon, salam Joss, bener mantika. Jangan lupa sedang kita, Kofai pamit. Kita lanjutkan makan malam. Mantap.